Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berkas waras, ayam ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah binaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Kita sekarang berada di Sendang Kawidodaren yang berada di bawah puncak Kayangan Suraloyo, dan sudah seperti yang pernah saya ulas di sini di video sebelumnya bahwa tempat ini merupakan kawasan tempat para kadewatan dan para widodari. Dewa itu maskulin, widodari itu yang feminin. Nah, di sini merupakan salah satu tempat untuk ritual, untuk upacara pelukatan, pembersihan lahir batin, termasuk jika kita sedang mengalami sebel sial. Kemudian nanti ada lagi untuk yang sendang kadewan di sebelah sana. Nah, ini perlu saya informasikan pada sedulur-sedulur semua bahwa terutama panjenengan yang sedang mengalami suatu fase kehidupan yang sangat berat, itu biasanya saya bawa ke sini dan mulai ada titik balik menuju ke arah kehidupan yang lebih enak, yang lebih progres dan mencapai kesuksesan. Sudah banyak sekali, sudah puluhan saya berusaha untuk melaksanakan ritual di sini yang bertujuan untuk membantu sesama, untuk membantu sedulur-sedulur yang sedang berada di fase terpuruk atau fase berada di dasar jurang, berasa sangat menderita melaksanakan atau menjalani hidup ini, maka sebagai cara untuk melukat, untuk meluar atau untuk melepaskan dari segala penderitaan itu, salah satunya saya bawa ke sini dan ada satu lembar lagi namanya Sendang Kadewan. Dan di sini memerlukan banyak atau beberapa ubo rampe untuk ritual, ada bunga staman, kemudian ada beberapa macam tumpeng, kemudian ada bubur juga dan ada ayam juga di sini. Nah, semua itu merupakan ubo rampe yang pada awalnya kami tidak tahu bisa selengkap ini, tapi karena saya pernah niatnya untuk membantu menolong seseorang, bahkan dari kalangan orang biasa sampai pengusaha hingga artis, dan setelah kami bantu untuk melaksanakan ritual di sini, puji syukur kehidupan dan prestasi mereka kembali moncer, kembali terangkat dan sangat progres sehingga mencapai kesuksesan yang berikutnya. Nah, di sini memang kita seringkali melaksanakan ritual, tujuannya ya untuk membantu. Nanti giliran berikutnya ya, langsung ke sini aja. Nah, di sini ya, sedulur-sedulur, ini sekaligus saya perkenalkan seperti apa Sendang Kawidodaren di sini dan kenapa menjadi situs atau tempat yang betul-betul powerful dan sakral, karena kami menyaksikan sendiri. Jadi tidak hanya omongnya atau ujare, tetapi beberapa pengalaman yang sudah kami lalui membantu orang, menolong orang, hasilnya luar biasa, bahkan lebih dari apa yang ditargetkan dan dibayangkan sebelumnya. Kenapa bisa seperti ini tempat ini, kenapa bisa sangat powerful? Kalau saya menyaksikan sendiri bahwa di sini memang menjadi tempat turunnya para widodari atau para bidadari yang setelah kita upacara, kita sesuwun, itu benar-benar para bidadari itu kersa untuk turun dari kayangan dan turun di sendang ini. Monggo langsung saja. Dan ini memang banyak ya, ini banyak ubo rampe, termasuk ada pisang sanggan, ada tumpeng poncowarno, ada tumpeng robyong, dan nanti masing-masing ada doanya dan ada japa mantram. Dan kami setelah melaksanakan ritual seperti ini,
untuk yang putri khususnya di sini, dan untuk yang putra bisa di sini juga maupun di Sendang Kadewan. Nah, nanti untuk yang khusus, yang terutama yang laki-laki, yang kakung, akan saya bawa juga ke Sendang Kadewan yang juga airnya tidak pernah kering walaupun terjadi musim kemarau yang panjang. Nah, para pemirsa, para sedulur-sedulur Suraya KKS yang budiman, nah, ini di sini saya dibantu, sini Mas. Masuk frame sini Mas. Ini Mas Gilang, ini Mas Mul, Mas jadi ya tutupkan. Ini Mas Sabdo Mulyo. Jadi ini Mas Gilang. Ini yang juga sering kami ajak ke sini supaya yang mengetahui dan bisa itu tidak hanya kami saja, tapi juga anak-anak saya. Ya, ini bisa nanti ngewangi atau melanjutkan, bisa menolong banyak orang. Jadi saya tidak mau memonopoli ilmu, bahkan saya kalau memang punya ilmu ya sebisa mungkin saya tularkan ke yang lain-lain. Nah, perkara nanti manjur atau tidaknya, asalkan kita sudah sesuai pakem melaksanakan, nanti juga akan tergantung seberapa banyak kita sudah melakukan dharma dalam kehidupan ini, dan seberapa banyak kita sudah melaksanakan ritual upacara di berbagai situs-situs yang powerful. Itu akan mempengaruhi juga apa yang kita ucapkan, kita doakan, kita sebut dalam doa itu akan lebih powerful. Selain juga tempat yang memang betul-betul sakral dan powerful, dan itu akan seperti menjadi turbo power atas doa dan harapan kita, sehingga akan lebih mudah terwujud. Nah, kemudian untuk berbagai ubo rampe yang ada di sini, kami juga awalnya sederhana, tidak tahu bisa selengkap ini. Kenapa bisa selengkap ini? Kami bukan mengarang cerita atau bukan ngoyoworo, tetapi semua itu ada yang mengarahkan, ada yang mengoreksi, dan siapa lagi kalau bukan beliau-beliau para widodari, para kadewatan itu sendiri yang mengoreksi seperti ini ubo rampenya, ubo rampe sesaji yang kita perlukan, dan bagaimana tata caranya, dan apa yang menjadi khasiatnya. Itu semua kami dapatkan selain dari pengalaman saat menolong orang, juga pengalaman yang diberikan langsung atau ilmu pengetahuan yang diberikan langsung oleh para eyang-eyang widodari dan eyang-eyang kadewatan di sekitar wilayah Kayangan Suralaya ini. Maka di tempat ini, di barisan Bukit Menoreh Kabupaten Kulon Progo ini, menjadi salah satu tempat yang sakral dan disakralkan oleh keraton, dan ini merupakan salah satu siklus keraton dan kemudian sudah masuk ke cagar budaya. Jadi sudah dilindungi dan dikelola oleh BPCB Kabupaten Kulon Progo. Jadi untuk tindakan perusakan ada sanksi hukum. Sanksi hukumnya cukup berat, sampai denda 10 miliar dan kurungan 5 tahun dan seterusnya. Bisa lebih berat. Nah, di sini saya intinya ingin menyampaikan pada sedulur-sedulur, para pemirsa semua dimanapun berada, andaikan panjenengan sedang mengalami atau merasakan kehidupan sedang benar-benar terpuruk, sedang terjerembab ke dasar jurang, dan sekian lama belum kembali mantul ke atas, kembali progres, mungkin bisa dicoba untuk melaksanakan ritual di sini. Dan apabila panjenengan mungkin masih bingung bagaimana ya tata cara yang sesuai pakem, yang hasilnya pun nanti efektif, kami tidak keberatan nanti untuk membantu panjenengan yang ingin melaksanakan ritual di sini. Apalagi kami nanti ada dibantu oleh sedulur-sedulur di sini, ada Mas Ki Sabdo Mulyo, ada Mas Gilang yang nanti juga akan bersama kami atau bisa nanti menjalankan sendiri. Ya, demikian ya sedulur-sedulur, mudah-mudahan informasi ini berguna, terutama untuk sedulur-sedulur yang saat ini sedang mengalami kesulitan yang dirasakan sangat berat. Silahkan bisa untuk mencoba dan nanti bisa menghubungi kami juga melalui direct message ya. Nanti akan saya tulis di
bawah kolom video ini, dan ini kami tidak money oriented atau tidak profit oriented. Kami memang semata-mata ingin berdharma, ya. Saya ingin berdharma, namun demikian kami juga akan memberikan semampu yang bisa kami berikan, dan nanti segala ubur rambe ini tentu saja nanti panjenengan tanggung sendiri, karena supaya tidak berhutang budi kepada kami, kepada saya. Karena kalau kita berhutang budi itu ya nanti akan menghambat tingkat pencapaian progres. Karena yang diutamakan adalah kita melakukan dharma yang sebanyak-banyaknya. Maka kita usahakan supaya seminimal mungkin kita berhutang budi kepada yang lain. Usahakan memberikan budi baik kepada seluruh makhluk hidup. Itu yang namanya dharma. Dan itu kunci sukses. Dan ketika panjenengan semakin banyak melakukan dharma, kami pun akan semakin mudah untuk menolong, untuk mengentaskan, untuk melepaskan panjenengan dari keterpurukan hidup. Tapi kalau panjenengan enggan untuk berdharma, lebih banyak menyengsarakan orang, menyakiti orang lain, menutup rezeki orang lain, membuat kerusakan di mana-mana, nah itu tentu saja walaupun kami ritual seperti ini pun hasilnya tidak akan seefektif bagi orang-orang yang lebih selaras dan harmonis dengan alam. Oleh sebab itu, sikap perilaku yang harmonis sinergis dengan alam itu tetap dibutuhkan, dan itu merupakan kunci utama kesuksesan. Dan kami di sini hanya sifatnya itu membantu, menunjukkan jalan dan bagaimana caranya, ya seperti ini. Dan puji syukur sekali lagi saya ucapkan pada para entitas luhur di sini, para widodari, para kadewatan yang telah menjadi perantara atas kekuasaan dan kemurahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Ingkang Akarya Jagat, melimpahkan seluruh anugerah dan berkahnya melalui berbagai entitas yang beliau ciptakan sendiri. Begitu ya, sedulur-sedulur. Demikian Suradiro Jayaningrat Lebur Dining Pangastuti, Rahayu Sagung Titah Dumadi, Jaya Jaya Wijayanti.